tidak pernah sepi, siang malam begitu padatnya umat Islam yang melaksanakan tawaf. Saya sangat terharu melihat bahwa umat Islam begitu cepat masuk. Inilah menunjukkan umat Islam yang besar. Sebelah sana mereka melaksanakan sholat. Setelah subuh, sebelah utara saya masjid. Ini di pelataran saja. Insyaallah saya hari Minggu untuk terakhir tawaf wada untuk mengakhiri saya bersinggah di sini, sehingga sekitar serombongan nanti hari Minggu kita akan melaksanakan tawaf wada yang nanti akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Rofi'i Sarjian. Ya, sengaja saya pagi ini untuk sholat subuh di tempat di sini yang mustajam ini, sehingga saya bertiga untuk melaksanakan sholat subuh di tempat ini. Namun kita datang jam 2 saya di sini sholat ya, sunnah, sehingga nanti kita sambil menunggu waktu tiba sholat subuh di masjid ya, Al-Muharram, Masjid Haram ini kita menyaksikan untuk umat Islam yang sedang melaksanakan tawaf. Inilah keberadaan umat dunia, umat Islam sedunia ini, sehingga tidak pernah sepi. Sekiranya itu yang bisa kami paham, kamera saya ini selamat menjelang waktu subuh. Di sebelah utara saya itu Masjid Haram, dan di sebelah selatan, nah sebelah selatan sana tempat Marwah, yang melaksanakan Marwah dan Safa. Nah, selatan itulah yang